Kisah mengharukan kali ini datang dari seorang penjaga masjid yang tunanetra selalu menata alas kaki jamaah setiap akan pulang. Jarang ditemukan ada penjaga masjid yang menata alas kaki jamaahnya. Namun, penjaga masjid yang satu ini berbeda dari yang lain. Penjaga masjid tunanetra tersebut selalu menata alas kaki jamaah setiap akan pulang. Pengguna media sosial TikTok Nur Rohmanadi membagikan momen petugas masjid tunanetra itu menata alas kaki jamaah. Rupanya petugas masjid ini selalu menata alas kaki jamaah setiap kali akan pulang. Beliau dengan pelan-pelan menata alas kaki jamaah sambil menggunakan bantuan tongkatnya. Penjaga masjid ini bercerita bahwa dia ikhlas melakukan itu semua. Begitu pula dengan kekurangan fisiknya. Beliau berusaha mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Penjaga masjid itu juga dengan senang hati mendoakan pengguna video. Video tersebut lantas menuai berbagai macam tanggapan dari warganet yang menonton. Banyak warganet yang meneteskan air mata mendengar kisah dari penjaga masjid yang tunanetra itu.